Assalamualaikum sahabat-sahabat, salam sejahtera. Okey, ni aku nak tu pokok limau kasturi batik ah. Okey, dua cara untuk kita tutup pokok ni menggunakan media yang berbeza. Satu, kita guna tisu, dan dua, kita akan guna tanah. Okey, ni pokok limau kasturi batik yang buah dah. Okey, kita nak perbanyakkan anak-anak pokok yang baru. Antara dua kaedah ni nanti kita tengok yang mana yang cepat mengeluarkan akar. Okay, nak daun dia berbatik. Nak buah dia pun sama berbatik. Okey, nanti kita tengoklah cara tu yang mana paling cepat menghasilkan akar. Okay, mula-mula kita tengok dahan yang sesuai agak melintang, jangan menegak. Okay, kita buang tunas yang tak pakai, kita potong. Okay, nak dapatkan ke apa muka yang dia rata. Okay, kita tureh di keliling batang, tekan sikit biar ni kena dia punya kayu dah. Okey, kita buat belah bawah dengan belah atas. Jarak agak-agak dalam 1.5 inci. Okey, kita boleh keliling sampai kena kayu. Kemudian kita buang kulit dia. Kita buang pelan-pelan. Kita buang bagi habis yang apa? Kulit yang hijau tu. Jangan bagi tinggal kulit langsung, supaya untuk mengelakkan dia bercantum balik. Kita buang pelan-pelan. Buang sampai tinggal apa, nampak kayu dah putih tu. Okey, kita buang di kawasan keliling. Kita buang di keliling, kita akan bagi dia rata. Kikih buang dia punya bulu-bulu tu. Okay, ni di belah bawah pula. Jadi kita kikih sampai habis. Kalau dah habis kita kikih ni, kita ambil tisu. Okay, agak yang ni kita nak balut bagi dia tutup di kawasan tu. Ha, kita kikir. Okay, bulan tu ambil lidah buaya, kita sapu ke batang yang kita nak yang kikir dan belah atas sikit tu. Ha, kat atas tu dia akan tumbuh akar nanti. Tujuan untuk bubur aloe vera ni untuk menggalak akar. Okay, kita tutup di kawasan yang kita sapu tadi dengan tisu. Okay, ni kawasan yang akar tumbuh, kawasan ni kawasan kulit yang belah atas tu. Kita balut dengan rapat. Okey, aku ikat dengan plastik bagi dia kemas. Kita ikat di bahagian kiri dan kanan. Okey, bagi kemas. Lepas tu kita ambil air. Kita basahkan tisu sebelum kita balut. Kita basahkan tisu bagi semua basah. Supaya nak bagi dia lembap. Kemudian kita ambil plastik, balut di kawasan tisu tu. Balut bagi kemas. Pastikan yang kita ikat tu tidak terbuka. Okey, sudah siap. Ini yang pertama. Buat tu menggunakan tisu. Kita tebuk di lubang di bahagian plastik tu supaya mudah untuk kita siram air. Ok,
Okey, siap. Yang untuk apa? Untuk yang pertama. Okey, ni media untuk yang kedua, kita menggunakan tanah. Okey, kita pilih dahan yang lintang sikit. Jangan terlalu tegak. Untuk mudah kita nak ikat. Kita buang tunas itu supaya permukaan dia jadi rata. Okey, kita toreh di keliling batang. Jarak dia lebih kurang tadi, jarak lebih kurang 1 atau 2 inci. Kita toreh di kawasan keliling batang. Okey, kita ubah posisi supaya lebih jelas. Kita ulang balik, kita toreh di belah bawah, di keliling batang sampai ke kayu. Tekan sikit. Lepas tu kita potong kulit dia. Okey, okey. Atas tu kita bagi ini sikit. Kita toreh pula. Kita kikis buang kulit dia sampai nampak batang dia warna putih tu. Kita buang di kawasan yang keliling atas bawah. Okey, bila sudah ni buang kulit tu, kita ambil aloe vera, potong sikit bagi guna hak belah baru, biar dia ada lendir tu. Tujuan untuk penggalak akar. Sapu keliling dengan lendir tu. Okey, belah atas tu nanti akan tumbuh akar kat belah situ. Kita sapu sikit belah atas tu. Sapu bagi penuh lah. Bagi semua ni rata, penuh dengan lendir dia tu. Kemudian kita cari plastik ikut saiz yang sesuai. Okey, kita ikat di bahagian bawah dulu. Okay, sudah ikat bahagian bawah tu, kita ambil tanah, kita masukkan ke dalam plastik. Alhamdulillah. Okey, ni kita pakai tanah hitam dengan sabut campuran sabut kelapa untuk bagi tanah tu dia macam apa, lembap sikit. Tujuan bubur ni sabut kelapa. Ni sudah bubur tu, kita padatkan keliling. Kemudian kita ikat di belah atas tu. Ya, kemas. Padatkan, tekan-tekan sikit supaya mudah akar tu nak tumbuh, nak keluar. Kita ratakan tanah lah. Kemudian kita ikat. Sebelum tu kita kena padatkan dulu. Ikat dia kemas. Okay, padatkan. Kalau agak kurang tanah, kita buka sikit belah atas tu, kita tambah lagi. Kita tambah lagi tanah biar dia padat sikit. Okey, kemudian kita tutup balik belah atas tu. Tujuan belah atas tu untuk kita siram air. Tu dah terbuka belah atas tu. Okey, kita padatkan. Kemudian kita ambil tali. Sekejap, tali. Mana tali? Okey, kita ikat di bahagian tengah tu. Tak nak bagi dia apa, dia terbuka. Kita ikat bagi dia kemas. Okey, dah agak kemas. Kita ambil ni, kita lubangkan kecil-kecil di bahagian bawah dan keliling supaya mudah air masuk keluar. Okey,
Kalau untuk tanah ni, kita sudah balut semua, baru kita siram untuk elakkan tanah tu ni berkecai. Kalau tisu, kita siram air dulu baru kita balut. Ni beja kecil sudah siap. Ni cara yang kedua, kita menggunakan media tanah. Dan last kali kita siram air. Biasanya kalau buat tut macam ni, dalam sebulan ke dua bulan tu baru akar dia tumbuh. Okay, nanti kita tengok lagi. Sudah bulan nanti kita akan buat video lain untuk tengok hasil dah. Kita siram bagi nampak dia punya tanah tu basah, lembap kan. Sampai sini saja video aku kali ini. Nanti kita jumpa di next video. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.